Bib, kalau caleg gagal terus gila hukumnya apa, Bib? Hukumnya biarin aja tuh caleg gila. Berarti dia gitu tujuannya enggak benar. Tujuannya berarti enggak benar tujuan nyaleknya itu. Makanya gila, biarin aja udah gila dia. Mohon maaf, anak enggak bisa baca semua karena terlalu banyak. Bib, udah pernah ke Ambon? Pernah anak ceramah di Ambon. Itu jalur apa namanya? Oh. Power bank. Power bank kau. Hai kau. Kau. Atau enggak cas. Enggak mau cas, mau cas di mana dong? Itu cas di kamar. Di sini sadar terang. Gimana enggak ada power banknya? Ada, hai kau yang simpan. Kau. Power bank. Beb sapa, Beb tolong jelasin tentang apa ini, Beb kumaha damang, damang alhamdulillah. Beb, kumaha apu Mataram NTB nyimak, Beb. Insyaallah. Kau. Ada yang ini. Hah? Iya, ayo. Ini enggak ada orang Bima kalian nonton. Beb, hadis yang ringan-ringan aja, Beb. Oh. Hadis yang ringan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Mak, hadis itu pendek, kan yang ringan pendek. Ad-doa mukhul ibadah. Power casan Habib. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Casan Habib. As-salatu rasul ibadah. Kan ada, lapan, itu kan hadis-hadis pendek semua itu. Bib, sarungnya merek apa, Bib? Pakai sarung biasa, goyor. Yang Samsung, Kal. Bib. Kak Lun, love you. Siapa ini? 743 yang nonton. Kita pakai punya anaknya. Ada di kamar Abi. Hilang di mana dong? Awas, licin. Beb minta apa ini? Sapa dulu warga Lampung, Beb. Semua masyarakat Lampung. Semoga sehat selalu. Baik, kita yang mobil merah itu. MG. Kita nggak mau Jeep. Itu mobilnya lu udah Jeep. Mau, kamu nih mau kunci aja mas pak kunci gitu. Ah, bukan otak. Ya udah nanti kakak beliin yang baru aja, mobil yang baru. Nanti kakak beliin. Siapa orang itu mobil? Ada mobil HR-V yang baru bagus banget tuh. Lun jangan pakai yang jangan ini, jangan pakai mobil-mobil yang maksudnya mobil-mobil Eropa itu susah perawatannya. Perawatannya susah. Nanti kakak beliin mobil yang tunggu dulu ini lagi. Bib, kenal siapa ini? Irae. Oke. Berarti yang berat nih, jangan yang ringan. Tahu. Ini. Ah. Jam tangannya merek apa, Beb? Enggak, merek biasa. Patek Philippe. Ini bukan Patek Philippe di dalam. Enggak tahu apa mereknya. Ini merek. Udah, enggak tahu. Enggak ada mereknya ini. Bib, kapan ke Pekalongan? Insya Allah nanti ke Pekalongan. Salam dari Pasuruan, Bib. Waalaikumsalam. Afwan Habib, infonya Bib kenal Habib Umar Muhdor. Bib minta doanya. Syam Mania, Masya Allah Syam, Habib Mahdi Segaf. Kalau di YouTube, asap rokok enggak apa-apa. Bib istrinya berapa? Satu. Ya satu benar kan? Siapa yang nanya tuh? Enggak tahu. Cuma satu.
Memang kalau ada kita pasti ya. Iya, kalau ada Lun kakak bilang satu, kalau nggak ada Lun kakak bilangnya tiga. Dia tinggal daerah mana? Di Bogor. Salam dari Jawa Timur, Bib. Waalaikumsalam. Bib, kapan ke Aceh? Nanti karena ke Aceh. Kemarin baru dari Aceh kan. Salam dari Karawang, Bib. Waalaikumsalam. Salam buat orang-orang Karawang semua. Poligami apa tuh? Apa tuh komennya tuh? Poligami? Di atas, ke atas lagi. Enggak ada, udah enggak ada, enggak ada. Ada. Enggak ada. Nanti muncul ulang itu komen. Enggak ada. Bib enggak nyari istri lagi, Bib. Enggak nyari. Siapa tuh yang komen tuh? Enggak nyari. Nyari istri lagi siapa tuh? Nggak usah gitu deh, lun begitu nanti orang-orang yang benci sama kakak ini makin ini nih mereka. Enggak. Jadi biarin aja. Lu biarin aja, enggak. Iya, biarin. Cuma tanya siapa itu. Nggak usah, biarin aja. Biar, itu bukan orang benci, itu kabar biar, itu kabar pe orang. Biar berjalan dengan sendirinya, slow saja. Enggak, itu kabar. Salam dari Subang, Web. Waalaikumsalam. Bib kok takut sama istrinya? Enggak ada, Bib takut. Tahu dari mana? Bukan takut sama istri. Enggak ada saya takut sama istri. Tanya, ada kakak takut sama lu? Enggak ada, Bib takut. Sayyidina Umar bin Khattab itu paling kerasnya sahabat. Satu waktu ada orang waktu beliau menjadi khalifah, ada satu orang mau datang ke beliau ingin menceritakan tentang kerasnya sifat istrinya. Ketika beliau datang, beliau lihat, ketika ini orang datang, ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab diem. Besoknya ketemu Sayyidina Umar bin Khattab sama ini orang tadi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kesini kamu. Kemarin saya lihat kamu ingin menemui saya di rumah, tapi kenapa gak jadi? Dia bilang, wahai khalifah, aku ingin menemuimu untuk menceritakan, mengadu tentang kerasnya istriku. Tapi ketika aku lihat engkau sedang dimarahi oleh istrimu, ternyata istrimu lebih keras daripada istriku. Apa jawab beliau? Tetap, walaupun istri kalian keras, marah-marah, tetap cintai mereka, sayangi mereka, hargai mereka, karena mereka yang melahirkan anak-anak kalian, dan mereka yang masak buat kalian, mencuci baju kalian. Nah, itu kata Sayyidina Umar Khattab. Enggak ada namanya istilahnya Bahar bin Smith takut istri, enggak ada. Bib, Kia mana, Bib? Enggak tahu, Kia belum muncul ini. Bib, janda Bandung jadi dinikahin, Bib. Tuh kan, udah ini orang manas-manasin, udah biarin aja. Janda Bandung, itu kabar pemurid. Ah, enggak ada murid. Janda, kakak. Kabar pemurid. Salam dari Malaysia, oh. Bahar. Waalaikumsalam. Bib, cara mengamalkan wirid sakron. Baca aja wirid sakron, yang penting banyakin sholawat biar gak terlalu panas. Kok gak cadaran? Oh iya, anak punya istri gak cadar. Nambah istri lagi, Bib. Insya Allah nambah istri lagi. Ente aja nambah istri lagi, nggak usah nyuruh. Sapa Teguh? Ente udah berani nggak nambah istri? Teguh ya, Teguh. Ente udah berani nggak nambah istri ente? Tapi daerah. Ente dulu aja nambah bini. Ah, usil lu nih. Jangan suka kepanci. Enggak, dia aja nambah bini, lu bilang. Rencana mau berapa istri, Bib? Rencana istri mau 4. Itu suruh lu enggak ngeladenin, kabarnya ngeladenin. Ya udah, makanya sayang udah masuk ke dalam. Abis ini kakak masuk. Bib, di Samsu kah? Oh iya, kita penikmat kretek. Sabar Umi, sabar tuh, sabar.
Salam dari Cikarang, Habib. Waalaikumsalam. Saya susah. Bib, amalan Bib, doain biar cepat dapat jodoh. Salam dari Bekasi, Bib. Waalaikumsalam. Wonosobo, Bib. Salam buat anak-anak Wonosobo, anak-anak Dieng juga semuanya. Insya Allah nanti anak ke sana. Jawa Tengah hadir, Bib. Masya Allah. Salam dari adiknya Muhammad Khair. Brebes hadir, Bib. Oh ya, Brebes, kota bambu. Brebes. Kota bawang. Brebes bukannya telur asin? Iya, bawang sama telur asin. Madura hadir, Bib. Istri saya 3 tapi alhamdulillah adil. Adil itu di dalam istri, ana jelasin ke ente orang ya. Al-adlu yadau syai' ala mahallih. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil dalam masalah istri itu bukan istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari. Istri kedua sebulan 50 juta, istri kedua sebulan 50 juta. Itu enggak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada orang yang satu gemuk, yang satu kurus. Ente kasih nasi satu piring. Secara kasat mata, secara bohir itu adil. Tetapi secara hakikat itu gak adil. Harusnya yang besar, yang gemuk kasih 2 piring. Kenapa? Karena tempat penampungan dia untuk makan itu lebih banyak daripada yang kurus. 2, 1, itu baru adil. Nah, begitupun istri. Contoh, lihat, istri pertama punya anak berapa? Punya anak 5, seumpama. Istri kedua punya anak berapa? Punya anak 1. Berarti waktu dan nafkah harus lebih banyak ke istri pertama. Sebaliknya, istri pertama anak 1, istri kedua anaknya 5. Berarti waktu nafkah harus lebih banyak ke istri yang muda, ke istri tua, apa, ke istri yang kedua. Jadi lihat dari anaknya, lihat dari anak. Itu pun anak, semua anaknya sama gimana? Istri pertama anak 5, istri kedua anak 5. Lihat kebutuhan-kebutuhan daripada anak ini. Kan karena gak mungkin sama, dilihat kebutuhannya. Begitu, itu baru adil. Yang anak pelajari dalam kitab seperti itu, adil itu dalam masalah istri. Berani saya tambah istri, Beb. Oh iya, harus berani. Gorontalo hadir, Beb. Lagi ini kaweng yo. Kapan ke Madura lagi, Beb? Insyaallah nanti kaweng ke Madura. Yo. Lombok. Enggak usah ragu-ragu kalau mau nikah, nikah. Ya memang enggak mau nikah. Kenapa ngomong sama kabar itu orang? Orang itu, kakak kalau mau nikah tuh enggak harus izin-izin istri. Depan lu kan. Depan lu. Ngapain orang bodoh aja nikah depan lu? Depan lu. Ngapain nikah depan lu? Lah, depan lu. Ngapain? Lu gali kuburan di belakang. Orang bodoh itu. Gali kuburan. Nikah diam-diam lah, ngapain di lu? Di belakang kandang kuda ngapain tuh. Ngapain nikah di depannya lu? Langsung lu kubur hidup-hidup itu yang perempuan di belakang kandang kuda. Dumai menyapa, Beb. Waalaikumsalam. Situ Bondo hadir, Beb. Bib, tanda apa ini? Salam Tegal. Nanti insyaallah pengen ke Tarim mau ziarah ke Zambal. Ngomong ikhlas. Jenderal sehat, alhamdulillah. Amuntai Kalsel hadir, Bib. Waalaikumsalam. Habib takut istri. Mana ada nak takut istri? Enggak ada takut istri. Kakak mau nikah lagi, kenapa? Kakak mau nikah lagi. Depan lun, eh? Kakak mau nikah lagi. Depan lun. Ngapain depan lun? Orang-orang bodoh. Kalau enggak usah ngomong bodoh selama ini kan ini. Depan lun berani enggak? Ngapain nikah depan lun? Harus depan lun, biar lun mau lihat, Bang. Enggak usah depan lun. Harus depan lun. Enggak perlu depan. Kalau depan lun, lun izinin semua, ikhlas. Kalau depan lun. Enggak perlu. Enggak apa-apa.
apa? Eh, laki-laki tuh mau nikah lagi, ya. Laki-laki mau nikah lagi dengan atau tanpa izin gak istri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dengan ayo, depan mun. Tunggu dulu, dengan atau tanpa izinnya istri. Enggak apa-apa, Kak. Dengan ridho atau tanpa ridhonya istri. Enggak ngomong dengan. Itu tidak akan menggugur, itu tidak akan dengar dulu. Tidak akan menggugurkan sahnya nikah lagi. Ha, iya. Depan lu makanya. Ngapain depan lu? Depan lu lah. Harus depan lu. Nanti lu pedangnya yang... Habib mana, Beb? Pedang ada di dalam. Iya, pedang itu buat gorokin ntar. Siapa yang mau jadi bini ya, gorokin pedang yang dua mata itu. Iya, Rin. Beb, gelut yuk, ayo. Ayo. How many Arab countries do you know? I know Dubai, Abu Dhabi, Uni Emirat, and then Morocco. Habib sudah bosan dengan Fadlun. And then Morocco, and then. Jawab. Habib sudah bosan dengan Fadlun. Oh iya, terus sukanya mau lu. Telah ku haramkan. Ana punya hati sudah ana haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Jodohin anak sama Kia, Beb. Mana Kianya gak nyongol ini, Kia? Kia gak berani nongol, gara-gara ada. Kapan ke Cilacap, Beb? Insya Allah nanti ke Cilacap. Sehat selalu, Habib. Amin, makasih doanya. Sehat-sehat, Beb. Kapan jadi kemana? Aduh, kayaknya ada kabar nih. Besok udah acara nih, kan, Yusin? Kakak ngurusin maulid nih. Iya, nggak bisa, kan? Makanya kita bisa, nggak bakal bisa. Besok acara apanya? Besok kayak malam... Besok akan nikah? Enggak, kan... Resepsinya kapan? Resep tahun 26. Kakak ngurusin acara ini belum kelar. Iya, kita bilang nggak bakal bisa. Kita mau gini. Bisa, cuma paling... Tapi lihat nanti aja deh, bisa apa nggak ngurusin acara ini. Acara yang udah bisa, kan? Iya, mepet waktunya. Acara nikahannya kan. Kayaknya udah bilang dari awal. Kesian gak bakal keburu. Ini orang belum urut ini. Bisa kakak pergi pagi, pulang lagi gitu. Malamnya langsung balik bisa. Tapi lihat nanti tapi aja. Tapi kan pesawat kan gak. Ya makanya lihat nanti aja. Habib gak ceramah Johar Baru, Beb. Beb, cara menghindari apa nih? Rahasia hidung mancung apa, Beb? Bawaan lahir itu. Assalamualaikum, Beb. Cibinong hadir. Beb, hukum menikah dengan putri apa? Beb, hukum menikah dengan putri kiai. Baguslah. Siapa tahu kalau yang menikahi putri kiai itu enggak paham agama, nanti si putri kiai yang mengajarkan dia tentang agama. Beb, Garut hadir, Beb. Beb, coba izin nikah sama istrinya. Salam. Nikah gak harus izin-izin istri. Coba. Gak harus izin-izin istri. Iya, coba aja. Tahu lalu nih kakak mau ini. Ya perlu diketahui ya. Habib mau tanpa izin ataupun ini. Habib mau nikah lagi di belakang. Intinya... Ana gak pernah nganggep itu makhluk-makhluk jin halus itu, makhluk halus, makhluk itu. Ana gak pernah nganggep. Tahu mereka itu makhluk-makhluk halus. Yang ibarat kata tahu makhluk halus. Gak pernah ada, gak kelihatan. Beb, nikah lagi dong biar Ana nikah lagi ntar. Gak usah nyuruh nikah lagi. Gak perlu kalian suruh, ya. Gak perlu kalian yang nyuruh. Habib tuh gak perlu disuruh-suruh kalau mau nikah lagi. Gelangnya bagus. Tahu, ah? Gak perlu kalian yang nyuruh, kalian itu. Pilih 1, 2, 3. Ini suhu. Golput. Tahu, ini suhu. Kalian itu masih kecil. Ini suhu nih, suhu. Gak perlu kalian menyuruh-nyuruh. Kau yang ulang, Jo. Iya, nanti tambah yang ulang. Mencari orang Manado. Coba, mana orang Manado? Berani. So, ada lagi orang Manado. So banyak lagi. Nikah lagi, Beb. Siap, nikah lagi. Ayo, coba ya lihat. Nikah! Tunggu dulu. Selagi nikah tidak dilarang, nikah. Ayo. Siapa yang setuju Habib Bahar nikah lagi? Bilang semua di sini. Ayo.
Nah, itu pada setuju mereka. Tunggu dulu ya. Tunggu. Banyak yang dukung, Beb. Saya enggak. Oh, itu enggak. Beb, nikah lagi. Setuju. Oh, setuju. Saya setuju. Harus. Setuju. Harus. Setuju. Iyo, setuju. Iya. Woi, setuju. Wow. Iya, paham. Ada yang enggak. Setuju. Nika. Setuju. Madura setuju, Beb. Setuju. Nika. Setuju. Selagi nikah itu tidak dilarang. Setuju. Oh, paling banyak setuju. Habisin satu dunia ini, perempuan satu dunia ini. Setuju. Habisin, nikahin, habisin. Nikah, Beb, setuju. Cuma sayang, bedanya kakak kan gak nikah, kakak dinikahin. Udah, diam. Kakak gak suka. Perempuan yang ngejar kakak. Sudah, Jo, intinya kabar kawin akan. Perempuan, ya, sudah, iya, Jo, tapi sudah. Kan perempuan yang ngejar kakak. Sudah, Jo. Mereka minta nikah, kakak nikahin. Gak ada kakak yang nikah dulu, yang mau minta nikah dulu, gak mana ada. Kita yang nikahin laki-laki, ya. Sayang, kakak sama... kakak sama Lun aja, Lun duluan dulu waktu kita zaman HP Nokia itu. Yalah. Yang kakak masuk penjara. Oh, mau Lun kita buka-bukaan di sini? Mau ya. Kita buka-bukaan? Bukan, hah? Maksudnya kan sayang duluan yang yep. Yang nelpon kakak ya dulu, udah, zaman bukan. Dulu tahun 2010. Namanya semua perempuan itu minta kepastian. Tidak, bukan, yang maksudnya tidak ada yang mau bermain. Sebelum kita kenal kan sayang duluan yang minta nomor kakak ke Husin. Ayo. Oh, kenapa? Iya, sayang duluan. Terus, berarti kan seperti itu, sayang duluan, sayang juga yang duluan nelpon kakak, WA kakak. Bukan WA waktu SMS. Itu, waktu itu belum ada WA. SMS. Iya. Terus? Ya udah, berarti kan kakak orangnya nggak ada yang mau duluan sama perempuan. Nggak ya, ada. Kabarnya minta sama Ami Husein. Ada Ami Husein, ada. Nggak ada yang kakak mau begitu. Nggak ada Husein. Assalamualaikum, Beb. Kok berkelahi? Bukan berkelahi. Ini ya, ya, kita berdua memang ini biasa begini. Bercandanya. Bercanda kita berdua. Soulmate. Orang dua bercanda seperti ini, guys. Singapura, Medan hadir, Beb. Awas HP melayang, Beb. Oh, enggak. Anak punya istri enggak begitu, enggak berani dia macam-macam. Ngomong kasar aja dia enggak berani. Coba kalau berani coba. Ini istri Masya Allah solehan. Sabarnya luar biasa, ikhlas. Enggak ada kita sabar. Ikhlas. Oh, enggak, kalau sabar belum. Sabar belum. Belum ya, sabar belum. Ikhlas, maksudnya Lun tuh sabar ngadepin kakak. Lun ikhlas. Kabar, kalau datang gilanya Lun. Sana, kabar pedang sana di dalam. Kenapa? Habib jangan nikah lagi. Kenapa itu? Bib, umiknya galak. Enggak galak. Iya, galak memang. Udah saya ini, aduh. Apa sih orang baca komen? Kalian itu nggak perlu kalian yang nyuruh Habib buat nikah lagi. Nggak perlu, Habib kalau menikah lagi juga ya nggak perlu disuruh-suruh. Bib, ukuran pecinya berapa? 7, kalau nggak 7, 8. 7. 7 ya? 7. Dodo, Beb sudah nikah berapa kali, Beb? Nggak tahu. Lupa. Beb harus punya istri 7, nggak boleh. Nggak boleh dong. Harus maksimal 4. Lu aja 7. Mesti nyuruh orang. Sayang, bau rokok ini sayangnya. Apa? Orang lagi baca tuh pun. Turunan apa tuh? Keturunan Habib udah banyak, lu mau nambah keturunan. Setuju tuh, banyak yang setuju sayangnya. Ente dulu aja pada zuat, biar mau lihat bini-bini ente gimana, gak usah nyuruh-nyuruh Habib. Lady. Ente orang udah berani gak? Lady, I'm your knight in Aduh, kabar, jangan nyanyi, kabar. And jangan. I love you. Kabar. Lek Fadlun, I'm your knight. Bib, nikah lagi dong. Iya, kalian siapin dong. And I love you. Kabar. Udah gak perlu orang mau ngomong apa. Siapin, kalian siapin ininya, acaranya. Brunei, hadir, Bib, hadir. Siapin. Bahugel, Jo. Kita nyanak bahugel, kita kaweng. Makanya bahugel. Bahugel, Jo. Yang boleh bahugel. Yang enggak apa-apa bahugel, Jo. Lebih haram. Bahugel. Haram. Sedap bahugel. Bahugel itu haram, kaweng baru. Bib katanya kalau hugel, Jo. Doa. Masya Allah, Goa. Sirina Pace.
Medan hadir, Beb. Goa itu di daerah Makassar, San, di Sulawesi, di Sulsel. Beb, hukum apa ini? Beb, kenapa kalau perempuan ngomel itu kok lucu ya, Beb? Iya, tergantung bagaimana laki-lakinya menghadapinya. Kalau menghadapinya dengan santai, ya kelihatan lucu. Kayak Ana. Istri Ana ngomel, Ana santai aja. Orang yang diam belum tentu dia itu takut. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menghargai istrinya, menghormati istrinya. Maka kita sebagai laki-laki harus menempatkan istri di atas kepala bagaikan mahkota, bagaimanapun itu. Caranya seperti apa? Cara apa? Ya salah satu cara, kakak nikah lagi, diem-diem, itu kan menghargai Lun, jaga perasaannya Lun. Itu salah satu contohnya. Bungusan apa itu? Aduh ya Allah ya Rabbi. Beb, ada setuju, Beb. Tuh kan setuju. Cisa yang hadir, Beb, ya. Ngopi dong, Beb. Habib, apa ini? Luh, banyak banget, nggak bisa kebaca nih. Gila, yang nonton 7.000 orang. Ini nggak bisa kakak baca semua, Beb, sehari. Beb, Beb, aku suka kamu. Woi, ente laki-laki? Apa perempuan itu? Udah, Beb, gaskan. Kabar ya, kita sayang, itu mobil-mobil Inggris, sayang. Sayang, susah perawatannya mobil Inggris. Nanti aja kakak beliin mobil yang baru. Yang emang perawatan itu, emang kita mau bawa kemana, dong? Maksudnya itu, kalau kita... Ya udah, nanti aja ngomongnya, jangan di sini. Habib, ganteng banget, Elina. Enggak ganteng, biasa aja. Biasa. Tuh, jerawatan. Gitu, ya, itu semua itu. Beb, gimana pemilu curang? Lawan. Kan udah dibilang berapa kali, pemilu curang, lawan. Apa merek rokoknya, Beb? Samsung. Untuk sementara ini Samsu. Kapan launching? Beb, tip Samawa. Satu aja anak kasih dari sekian banyak. Kekurangan istri diisi dengan kelebihan suami. Kekurangan suami diisi dengan kelebihan istri. Itu satu. Yang kedua, ini penting sebagai mertua. Contoh, Ana ya. Ana sama Kak Lun nih. Ana salah. Ya. Ana salah. Tapi Ana salah, Ana punya mertua Umi Zaitun, uminya Kak Lun, itu belain Ana. Padahal Ana salah. Sebaliknya, Kak Lun bikin salah, mertuanya Kak Lun yaitu Umi Ana belain Kak Lun. Jadi rumah tangganya itu sakinah terus. Kalau kebanyakan kan orang sekarang kan enggak. Anak siapa yang salah, seumpama anak laki-lakinya salah, dia bela anak laki-lakinya. Kalau kita orang enggak. Kalau Ana salah, mertua Ana belain Ana walaupun Ana salah. Kalau Kak Lun salah, Umi Ana, mertuanya Kak Lun, belain Kak Lun. Nah, itu salah satu tips Samawa. Berarti dari mertua. Iya, itu juga. Itu kan terkadang kan kalau orang tua ikut campur urusan rumah tangga kan bisa hancur, rusak. Berapa banyak rusak, hancur rumah tangga karena ikut campuran orang tua dalam masalah rumah tangga. Beb, kenal Hercules di mana? Kenal Bang Hercules itu waktu di lapas Pondok Rajek. Di lapas Pondok Rajek waktu itu. Waktu anak di penjara di lapas Pondok Rajek. Sempat telepon-teleponan. Oh iya, berarti so lama dong. Emang udah lama.
hubungan kakak maksudnya baik banget, udah lama bang. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Dalil kalamak, usallimin manamak, wa yukabbiru magamak. Sedikit berkata, sedikit berkata bisa menyelamatkanmu, dan wa yukabbiru magamak, dan bisa membesarkan kedudukanmu. Syukran ala nasihatukum. Yakni qulu khairan aw yasmut. Qulu khairan aw yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Kendari hadir Bib. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bib. Waalaikumsalam. Salam dari Malaysia Bib. Waalaikumsalam. Sapa Awang Bib. Ya Awang. Bib saya jomblo. Kapan ke Palu Bib? Info lowongan Bib Patwal bin Smith. Habib Banten hadir Bib. Syamania Jember Bib. Salam dari masjid Subang hadir Bib. Sukabumi hadir. Banyuwangi hadir. Iqbal Jember Bib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Kalimantan Barat hadir Bib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Info. Buat semua, Ana Bahar bin Ali bin Smith mengundang untuk hadir acara akbar Maulid Agung, Maulid Akbar sekaligus Isra Mi'raj sekaligus menyambut Ramadan di pondok pesantren kami, Ponpes Tajul Alawiyin di Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Maret 2024 Jumat malam Sabtu pada Isya sampai dengan selesai. Ya. Diharapkan buat semua kehadirannya. Itu tuh orang komen enggak yang ini ya. Yang kan bojong Bib. Dobel-dobel namanya. Palembang Bondowoso Bib. Salam buat semua masyarakat rakyat Indonesia dimanapun berada. Darut Tauhid Malang hadir Bib. Masya Allah Darut Tauhid. Ustaz Abdul Abdun rahimahullah. Bib doain saya memiliki 4 istri. Amin. Cianjur hadir Bib. Madura Bib. Taiwan hadir Bib. Yo. Pendapat tentang orang Minang Bib. Orang Minang itu Masya Allah, mereka punya semangat yang kuat, tekad yang bulat, sama seperti orang Madura. Ketika mereka merantau, pantang mereka pulang sebelum mereka sukses. Itu yang Ana tahu. Sebab Ana punya murid pertama itu orang Padang. Namanya Uda Dasril sama Uda Hendra. Ini dua orang murid pertama Ana. Ketika pertama kali murid Ana dua, Uda Dasril sama Uda Hendra. Mereka orang Padang. Itu pendapat Ana tentang orang Minang. Mereka punya semangat yang kuat. Apabila udah merantau, pantang mereka pulang kalau mereka belum sukses. Sudah baca Yasin 3 kali Bib? Udah tadi ba'da maghrib. Gorontalo hadir Bib. Salam cinta dari Jepang Bib. Masjid Nisio. Oh, wow ya. Gorontalo hadir Bib. Assalamualaikum Habib Selipi Petamburan. Masya Allah Bib. Habib apa ini? Sehat selalu Bib. Ciputat hadir. Masya Allah Ciputat. Sidogiri Pasuruan hadir Bib. Masya Allah. Salam buat semua santri-santri Sidogiri, muallim-muallimnya, mudaris-mudarisnya, asatidnya Sidogiri.
Masya Allah, Sidogiri salah satu pesantren yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Sidogiri adalah salah satu, Sidogiri, Lirboyo, Sarang, Rembang, ya, ini tiga pesantren besar, Sarang, Rembang, Lirboyo, kemudian Sidogiri adalah pencetak-pencetak pesantren yang mencetak-pencetak ulama-ulama yang berilmu tinggi, ulama-ulama yang berkualitas tinggi, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi benteng-benteng bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidogiri, Lirboyo, Sarang, Rembang. Masya Allah, luar biasa. Cilegon Banten hadir, Beb. Pendapat untuk orang Aceh. Pendapat untuk orang Aceh. Pendapat untuk orang Aceh. Orang Aceh, Masya Allah, ketaatan orang Aceh kepada ulama itu luar biasa. Sama seperti Madura, sama juga seperti Betawi. Sebenarnya hampir semua suku, tapi kalau Aceh, Madura nih, dua aja, Aceh, Madura. Aceh, Madura, Betawi, Sunda nih, empat. Aceh, Madura, Betawi, Sunda. Itu ketaatan mereka kepada ulama luar biasa. Ya, ketaatan mereka kepada ulama, tapi ketaatan mereka kepada ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Ketika ulama itu bilang A, mereka A. Ulama itu bilang B, mereka B. Itu untuk orang Aceh. Ketaatan kepada ulama luar biasa. Ketaatan mereka kepada ulama karena ketaatan mereka kepada Rasulullah. Ketaatan mereka kepada Rasulullah karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tanah Rencong. Hidup tanah Serambi Mekah. Hidup tanah Madura. Hidup tanah Betawi, hidup tanah Sunda. Hidup semuanya yang cinta ulama, cinta orang soleh. Martapura, Beb. Oh ya, Banjarmasin juga, Masya Allah. Tahu rasanya, enggak mau matiin. Begitu jam, Beb. Hadir Bogor, Beb. Ya, akhir. Insya Allah nanti ketemu lagi. Ana mau kerja bakti dulu. Ya. Syukran. Makasih semuanya. Doakan biar Ana sehat. Buat semua para pecinta, para pembenci Ana Bahar bin Smith, selama pribadi Ana dihina, dicaci, dimaki, difitnah, enggak ada masalah. Tetap Ana cinta kepada para pembenci-pembenci itu. Pembenci Ana cinta, pecinta pun Ana cinta. Dan kadar kecintaan Ana sama kepada yang membenci atau yang mencinta Ana, kadar kecintaan Ana sama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana matiinnya nih? Ini nih. Terlalu penuh kayaknya kabar itu.